Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 bulan Desember tahun 2020, saya Ketua Umum Dewan Pengurus Partai Nasional mengukuhkan Dewan Pengurus Partai Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2019-2020. Sesuai dengan keputusan Dewan Pengurus Partai Nasional nomor 4 tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020, saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan. Pada seluruh ASN yang bekerja sangat keras dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Harapan saya kepada seluruh rekan-rekan saya, baik pengurus maupun anggota Perpres Sumatera Utara, mari kita bekerja sama secara ikhlas dan kita bersama-sama ingin membangun organisasi kita agar bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Harapan saya kepada Bapak Pengurus Pusat, kiranya dapat membimbing kita dan memberikan arahan-arahan sehingga program Korpri dari pusat sampai ke daerah bisa harmonis dan sinergis.